안녕하세요, 여러분. Welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ni, Hana nak cerita sikit pasal pengalaman seram Hana sepanjang hidup Hana. So, guys, let's start. So, ni kisah dia bukan macam nampak sangat ke atau terjumpa face to face. Dia macam pengalaman je lah. Macam pengalaman yang agak misteri untuk Hana. Cerita dia macam ni. Masa tu tahun 2018, time tu malam raya 2018 lah. Time ni Hana ada dekat rumah abang ipar Hana dekat Sarawak. Lepas tu time tu malam, malam raya kan, Hana time tu masuk dalam bilik dalam pukul 8 malam ke 9 malam macam tu. Then Hana pun baring kat dalam bilik. Hana guna earphone. Lepas tu Hana main phone lah dengan lagu apa semua. And Hana malam raya biasa kan, malam raya mesti ada orang main bunga api. Lepas tu Hana macam terkejut dengar bunyi-bunyi api. Bunga api tu Hana terus pandang langsir sebab terkejut kan, tengah dengar lagu tapi dengar bunyi bunga api. Lepas tu Hana pandang lah langsir. Lepas tu macam, oh, main bunga api yang macam tu. Hana pun macam teruskan dengar lagu sambil main phone. Lepas tu, belum lama lepas tu Hana rasa macam panas. Macam, kenapa panasnya? Lepas tu bila Hana tengok ceiling, kipas mati. Lepas tu Hana terus pandang tempat switch tu. Lepas tu Hana terus bangun, keluar. Hana tanya kakak Hana dengan adik. Nampak diorang tengah duduk dekat kerusi tu. Hana nampak diorang duduk dekat kerusi ruang tamu. Pasal Hana tanyalah, siapa nutup api dekat bilik tadi? Aku tengah dengar lagu. Tiba-tiba aku gurin, aku nanggak kipas lalu mati. Dia pun suis ni lalu mati kipas. Then kakak Hana cakap, mana? Ni ada, aku si pergi pun bilik tadi. Aku duduk situ dengan Fahmi, adik Hana. Lepas tu Hana tanyalah, betul ke? Lepas tu sebab nampak adik Hana ni macam ketawa tau, macam something fishy, macam takut dia kan tutup switch lampu tu. Lepas tu Hana tanyalah, betul ke yang korang tak masuk bilik ke apa kan, tutup switch tu? Dia kata tak, dia duduk sini. Lepas tu akak Hana macam, ayuk duduklah dalam bilik sorang-sorang kan, dia begitu. Lepas tu Hana macam terdiam lah kan, benda tu tiba-tiba tak ada siapa yang nak tutup switch kipas tu, tapi tiba-tiba kipas tu mati. Dan Hana masuk bilik balik. And Hana terus duduk dalam 10 minit macam tu lah. Hana main phone dalam bilik tu lagi. And Hana keluar balik pergi ke ruang tamu. So ceritanya macam tu je. Tapi walaupun benda tu tak adalah nampak face to face, tapi setakat benda tu macam misteri lah, siapa yang tutup kipas apa semua tu. Then dekat dalam, sebenarnya kawasan rumah abang ipar Hana tu ke rumah flat. Rumah flat tu dia agak terpencil. Dia masuk ke dalam lagi. Dia kawasan sebelah sini depan golf. Lepas tu korang masuk lagi belakang, korang akan nampak tempat bekas penjara. Tapi penjara tu dah tak ada lagi. Then depan sikit baru nampak rumah abang ipar Hana. And kalau nak lurus lagi, melepasi rumah abang ipar Hana tu ada kubur Kristian kat situ. So agak seram lah. Lepas tu rumah yang Hana duduk yang masa raya tu, rumah dia hujung sekali. Hujung tu, lepas tu dia punya hujung tu hutan, dia belakang tangki air. So agak seram lah kawasan situ, sebab malam-malam kalau nak naik api, lampu tak ada. So kalau pergi ke dapur, tingkap dia akan menghadap tangki air tu. So seram lah sebab hutan. Lepas tu dalam rumah tu ada 3 bilik. Bilik yang ruang tamu yang tadi, bilik bedroom yang Hana masuk tu master room. Bilik lagi satu tengah and satu lagi hujung. Hujung tu yang nombor 3 tu menghadap bilik master tu. Bilik tu menghadap ke hutan. So bilik tu tak ada lampu apa semua, kosong. Abang ipar Hana tu dia just buat bilik tu sebagai store. Tapi dengar cerita yang bilik tu agak tak bagus sebab ada penghuni kat dalam tu. Tapi
Yelah, selama Hana duduk kat rumah tu, Hana tak pernah jumpa apa-apa kecuali yang tadi tu, suis lampu mati. Itu je lah pengalaman. And bilik tu lah yang agak menyeramkan untuk Hana. So, itu je lah pengalaman seram Hana untuk kongsi kepada korang. Kira-kira, annyeong!